Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project, channel yang akan membagikan kepada teman-teman semua news entertainment dan hiburan. Kali ini ada berita baru teman-teman dari kota saya sendiri, dari kota Semarang. Ini adalah berita dari Semarang, terjadi banjir lagi teman-teman. Ini saya hari ini sebenarnya di daerah atas, daerah Mijen. Cuman di sini tuh tidak hujan teman-teman, dari siang sampai jam 5 tadi nggak hujan, tapi di daerah bawah ini terjadi banjir teman-teman. Ini ada di samping ini beberapa foto, ini daerah Jalan Pemuda, ini terjadi banjir setinggi ini teman-teman, di depan Hotel Luiskin, terus juga di beberapa titik teman-teman. Ini daerah Kota Lama ya teman-teman, ini seperti ini banjir juga nih di daerah Jalan Pemuda, juga ini di daerah mall, namanya DP Mall, seperti ini videonya teman-teman. Ya, semoga nih banjir yang terjadi kali ini segera surut teman-teman ya, dan tidak mengganggu aktivitas kita warga Semarang yang berada di daerah kota dan sekitarnya. Demikian teman-teman yang mau saya sampaikan hari ini, ada terjadi kebanjiran teman-teman, selalu waspada, selalu patuhi protokol kesehatan juga teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya ya, dadah.